Sri Paduka Maharaja atau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi mampu membawa Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Raja besar di Tanah Sunda ini begitu dihormati. Tapi siapa sangka saat kelahirannya justru diasuh oleh induk harimau di hutan Belantara Tegal Siliarum. Dalam naskah Waosan Babad Kaluh, naskah Kraton Kasepuhan Cirebon, terjemahan Aman N. Wahyu diungkapkan, bayi mungil yang tertinggal di hutan Belantara itu telah diketemukan oleh seekor rindu harimau. Harimau menjilati pepelem sang bayi itu, layaknya sedang memandikan bayi mungil tersebut. Ari-ari bayi itu digigit oleh induk harimau hingga putus dan puput. Tindakan harimau itu sama seperti halnya induk kucing yang tengah membersihkan anaknya. Bayi mungil itu sempat meronta-ronta dan tidak lama kemudian induk harimau pergi meninggalkannya. Lalu ada seorang pencari kayu bernama Kakek Borit yang melihat ada bayi tergolek menangis di tengah hutan. Maka dia merasa belas kasihan dan segera mengambilnya. Kakek Borit membawa pulang bayi tersebut dan diberinya nama Siliwangi karena asalnya diketemukan di Tegal Siliarum di pinggir hutan di gunung. Bayi Siliwangi kemudian dibesarkan di tengah keluarga pencari kayu itu. Prabu Siliwangi dianggap seperti anaknya sendiri. Seperti halnya anak pemungut kayu, penampilannya kumuh dan badannya kotor. Dengan keadaan seperti itu, waktu kanak-kanak tidak terlihat petunjuk bahwa dia adalah seorang raja. Siliwangi tumbuh sebagai anak kecil dari gunung yang kotor dan tidak pernah mandi, dengan rambut yang gimbal dan tidak terurus. Ketika Siliwangi masih kecil dan masih menjadi anak penggembala, ia memperoleh kebahagiaan dengan diambil oleh putri dari Menak Sindang Kasih yang bernama Nyi Rara Sikir. Nyi Rara Sikir tertarik untuk mengambil si kecil Siliwangi. Anak itu diurus serta dimandikannya sehingga muncul cahaya kebesarannya. Dari situ tampak tanda-tanda bahwa dia adalah keturunan dari bangsawan besar. Kilang kemilang bersinar cahayanya memancar keluar sehingga sang ayu Rara Sikir jatuh cinta kepadanya dan menginginkannya untuk menjadi jodohnya. Dikisahkan, pada waktu itu terjadi malapetaka. Dalem Palimanan bermaksud akan menculik putri Rara Sikir. Raksasa itu datang menyambar sang putri. Namun, sang putri Sikir dapat mengelak dan segera ditolong oleh Siliwangi. Dua raksasa itu dilawannya, ditendang hingga raksasa itu jatuh berguling-guling. Ketika itu semua orang di Sindang Kasih menyaksikan akan kesaktian Siliwangi. Mereka menduga bahwa anak itu pastinya bukan anak sembarangan. Dia telah mampu mengusir kedua raksasa itu. Dengan kejadian tersebut, orang Sindang Kasih mulai melihat Siliwangi sebagai seseorang yang tidak bisa diremehkan. Prabu Siliwangi yang memiliki gelar
Prabu Dewata Prana Sri Paduka Maharaja merupakan putra Prabu Dewaniskala yang lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, Jawa Barat. Prabu Siliwangi memerintah Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Dalam catatan carita puisi dan prasasti batu tulis disebutkan Sri Paduka Maharaja dinobatkan sebagai raja sebanyak 2 kali. Penobatan pertama dilakukan ketika Jaya Dewata mendapatkan mandat untuk memegang Kerajaan Galuh di Kawali, Ciamis, dari sang ayah Prabu Dewaniskala, putra dari Mahaputra Niskala Wastu Kancana, dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Bunisora dengan gelar Dewata Prana. Kemudian Sri Paduka Maharaja menerima mandat Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya yang bernama Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. 2 penobatan itu membuat Prabu Siliwangi menjadi satu-satunya raja yang mendapatkan rekomendasi dari 2 kerajaan, yakni Sunda dan Galuh. Dia dinobatkan sebagai Sri Paduka Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Penobatan Prabu Siliwangi ini membuat masyarakat Sunda kembali dapat menyaksikan prosesi iring-iringan rombongan raja berpindah dari timur ke barat. Setelah peristiwa itu, tidak pernah terjadi selama 149 tahun.